Iya. Kita bermusik lagi nih ya. Gitar tuh kapal ya? Udah lupa ya. Bukan gitar listrik. Cara pegang stick masih ingat gak nih? Lupa lah, jelas lah kemarin aja syuting di Bandung lupa-lupa ya saya. Megang cewek-cewek masih gitu. Take away ya. Bajinya. Wow, selamat Bung Tony lulus. Alumni COVID-19. Top. Satu semester aja. Saya 10 hari gejala udah hilang. Terus di hari ke-14 tuh swab udah negatif. 10 hari aja berarti. 10 hari. Cukup 10 hari aja, gak lama-lama. Untungnya itu pas aku kesana pas dia udah sembuh. Udah sembuh. Udah gitu nggak ngomong lah. Diem-diem aja. Asum. Itu aku wah medun saya. Makanya aku kan ngomong sik lagi atus. Aku medun aja. Tapi aku bung wis negatif. Apa aku saya kan gak bisa. Gimana? Parah dulu. Apa nyambung ya? Aransemen. Nah, iya. Susah ini, Pak. Kita tuh harus apa? Menemukan aransemen yang proper nanti soalnya enggak enak sama yang bikin lagu, ya. Susah itu bebannya sebenarnya bukan sama orangnya, tapi karo lagune enak banget soalnya. Nek dhewe aneh-aneh malah dadi ra enak kan. Repot. Malah ngerusak itu loh, takut gitu. Jadi kayak enggak teganya itu sama lagunya. Berarti gimana itu? Aku bingung sama dia sekarang. Biasanya kayak gitu sama dia langsung ditrail. Oh, sing kurang. Katanya dia gimana? Tapi enggak tempo soalnya. Bukannya nanti dihilangin drumnya pasan. Ah kan gitarnya sama bassnya ngikutin aku jadi enggak tempo tadi. Oh, ece. Ya, ngikutin gitar bae. Ya saya dituruti. Sing lagu iki. Turuti. Ndak loro meneh. Tolong itu handphonenya kebutuhan sosial media. Kadang-kadang tuh sebuah lagu tuh udah nemuin judulnya, aransemen tuh. Aransemen judulnya ya. Takutnya itu malah terlalu direko-reko malah rusak. Jadi PR kita itu sekarang disuruh ngaransemen lagunya Madani. Ini rahasia atau enggak sih? Enggak ya? Enggak. Kayak. Kalau rahasia berarti kamu yang paling eksklusif untuk mengerti proyek kita ke depan ini. Tes gue lho. Kuwi. Oh, sing Burrito. Tes. Nah, terus nek sing apa neng tengah anu apa-apa iku pendak ref. Pernah pendak ref pertama toh? Pendak ref tapi sing paru pertama kan. Mungkin ada faktor enggak terasah ya selama beberapa bulan ini. Iya. Musikalitas kita agak menurun ini. Kurang biasa. Ya mudah-mudahan dengan ini ya. Karena PPN. Nek kudune PPN ku malah judul latihan di rumah gitu. Ini karena pembatasan apa? Pemberlakuan kegiatan musik mungkin. PKM.
ngerti, Bah. Sangat teman saya, Bah. Sama-sama, besok sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Erik. Iya. Mas Oba ini kamarnya sempat menginspirasi kita untuk bikin villa di Alor. Nih, karena bangunnya di laut toh, cocok bambu-bambuan. Bambu itu kalau dikum air laut jadi awet. Jadi sebelum bangun, bambunya potongin, masukin di laut dulu. Dijemur baru diolah. Kemarin tuh kita sampai terbangin tukang-tukang bambu, ahli bambu dari Muntilan apa ya, pokoknya tukang Soba ini yang katanya dulu bangun di Maldives. Akhirnya bangun di Alor, nggak tahu nih kabarnya gimana. Hancur hatiku menggenang di kau. Eh, turun lau. Ya udah, nggak mau turun. Armadani itu pintar. Pasti dia nonton channel-channel YouTube berkualitas. Bayangkan dia bikin acara konser kolaborasi Dewa 19 gitu. Kalau dipikir-pikir, coba kamu lihat semua konten-konten YouTube itu yang viewernya tinggi banget itu rata-rata lagu loh. Karena mungkin terus toh jadi background, jadi soundtrack. Jadi viewsnya pasti banyak. Nah, ini dia bikin kolaborasi dengan banyak artis. Berarti kan trafiknya akan nambah. Ahmad Dhani bawain lagu artis lain bawain lagu dia. Luar biasa. Ngomong-ngomong Dewa 19, aku termasuk generasi yang beruntung ya, karena punya referensi bagus di era-era aku tuh. Ada musik seperti Dewa 19. Musik rock itu hari ini kayak seperti hidup segan mati tak mau. Semuanya beralih ke musik TikTok. Musik yang bagus itu musik TikTok. Musik yang viral-viral gitu. Kalau Dewa itu enggak viral-viral amat, tapi lagunya itu sangat sakral kalau menurut aku ya. Dibawakan di momen-momen sakral. Di gunung, lagi kumpul sama temen, lagi mabuk, lagi galau, harus enter yang nanti aku jadi gendut ini terus. Iya dah, di kos-kosan rame-rame sama temen, pasti bawaannya itu, pasti bawaannya lagu Dewa 19, genjrengan itu dimainkan secara live, nggak dijogetin. Tapi ya itu tadi pilihan. Ini kan aku kan anak zaman old. Kalau Tessa sih pasti yang boom. Tapi ya, ya mungkin itu tantangan buat musisi-musisi daerah sekarang untuk bisa beradaptasi dengan tren. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan. Nah, mungkin Ahmad Dhani ini mengambil sisi dari marketing digitalnya daripada ikut tren musiknya, karena mungkin beliau punya idealis yang cukup kuat ya di sisi musikalitas. Kalau tren itu kan tahun depan sudah beda lagi, tapi 2019 itu masih bisa dinikmati sampai bertahun-tahun gitu, hingga lintas generasi. Puas nggak? Puas. Puas gimana? Puas tapi belum jadi. Ya pelan-pelan toh. Ya yang barusan itu rumah baru kita lagi progres, bagus desainernya, arsiteknya cukup punya tes. Nah, untuk melatih biar tes kita bagus itu perlu referensi. Mau jadi arsitek yang bagus berarti harus
punya referensi rumah-rumah yang bagus untuk dilihat, sound yang bagus untuk didengar, jadi punya standar sendiri. Begitu pula dengan musik, harus punya referensi yang bagus untuk membuat musik yang bagus. Terima kasih Dewa 19 sudah menjadi referensi kami di masa muda.